Hi guys, hey. Welcome back to my YouTube channel yang uploadnya setahun sekali. Yeah. Sok-sok seneng deh. Kenapa? Nggak inget tragedi tadi, buru-buru. Hati aku sakit banget tau nggak? Ini tuh lebih-lebih sakit daripada di PHP-in cowok. Kalian tau nggak jam paling mahal deh? Ini kalian yo, Rolex. Serpihan. Rolex, ya. Dijum. Ini Rolex ya yang dia. Dijum. Nggak, ini netizen harus lihat jam aku. Bentar, guys. Bentar, ya. Mukamu jangan anuan. Mukamu jangan jelek. Ntar, aku jum di tokonya aja. Ini, nggak. Please. Enggak, ini kayak lagi dijelas agak susah. Ntar aku zoom ya guys. Ini tuh pecah. Ini sampai pecah berkeping. Ini gara-gara dia tuh suka teledor gitu loh. Karena kebiasaan kalau lagi buru-buru ya udah jatuh dan pecah. Ini harganya berapa, mahal banget. Ini dia pernah di review kan di vlognya. Sekarang kita langsung pergi ke tempat ke Rolexnya langsung. Rolexnya. Ya semoga ini garansi ya. Semoga nggak beli baru. Iya semoga. Jatuh miskin gue. Kalau beli baru ini buat aku. Tenang sih, ntar aku beli. Kamu mau jam yang kayak gimana? Aku paling mahal. Dewe paling bisa beli. Itu juga gitu sih, kan. Si Tika duitnya banyak banget. Orang dia kan jualan kukunya lancar banget. Alhamdulillah berkat Ricis. Beli kuku dong. Berkat Ricis tahu. Jadi pas Ricis promoin langsung banyak banget yang beli. Enggak cepet banget habis. Enggak perlu dikutek, enggak perlu cek. Ini link-nya tuh. Ini sekarang kita lagi mau ke mana dulu nih? Yang lewat deh, kalau kita ketemu Givenchy, kita beli, kalau Rolex kita beli. Kadang kita mau beli kado ibu juga. Kalian kadang kepikiran gak sih kok enak kayak jadi orang kaya kayak mau beli sesuatu? Tapi di balik itu kan kita kerja keras juga. Oh iya, itu kerja keras banget kayak dia. Mana sih? Mana ya? Nyasar. Saya mau kerawat. Semoga masih ada garansinya. Tapi gak dibawa kartunya di rumah, soalnya kita dari Aceh langsung ke sini. Iya, ini gitu, kita langsung ke Rolexnya langsung. Tapi Omi masih kenal aku gak ya? Masih lah. Coba ya. Coba. Kemarin Om yang mana ya? Pecah. Jatuh. Kayak ke dokter ya. Kenapa jam? Dicek dulu, coba detak jantung. Kartu garansi di bawah. Enggak. Kalau difotoin bisa nggak di rumah? Tadi aku dari bandara, jatuhnya di bandara. Jatuhnya di bandara? Ya udah, aku buatin tanda terima ya. Everything you know is in your mind. Kita masih detail gitu. Nanti dia akan bongkar semua. Karena kalau ini kan ada yang retak. Iya. Jadi di dalam nih nanti pecahan kacanya. Nah makanya ini detiknya udah nggak jalan nih. Oh iya. Itu. Oh iya. Sampai ke dalam. Iya, karena pecahannya ke dalam. Itu kira-kira servisnya habis berapa? 100 nyampe om? Enggak, nggak nyampe. Oh. Nggak nyampe. Puluhan? Belasan mungkin. Oh itu mah kecil. Sombong. Oh gitu. Nggak, aku kira tuh beli setengah harga. Oh kalau gitu mah beliin aku aja. Enggak apa-apa kalau gitu. Okay, puluhan enggak ya. Apa-apa apalagi belasan ya. Iya, masih belasan kok, belasan. Ya terjangkau masih. Iya. Terjangkau okay, ya, Bun. Guys, aku bingung. Iya, guys, aku bingung banget. Masa Icis maksa aku disuruh beli. Ciro lupa teh. Itu berikan Louis Vuitton. Sumpah aku dipaksa. Ada ya orang maksa buat dibeliin katanya. Tik belanja, tik beli tas LV, tik gitu. Lu kira LV harganya kayak harga tempe mendoan. Tapi di LV enggak boleh buka kamera. Oh ya udah denter. Oke. Tuh lihat. Siti kan aneh mau dibeliin enggak mau. Udah gitu dia. Udah netizen aja yang aku beliinnya. Jangan. Tapi khusus subscriber, mereka kan subscribe Tika sekarang juga. Iya. Udah gitu aku dipaksa dong. Gila, gimana sih rasanya ya? Enggak enak sebenarnya, enggak enak.
enak tapi nggak enak, gimana ya, nggak enak gitu. Nggak, dia tuh sebenarnya sengaja bilang enak biar dipaksa tau. Cuman dia bilang iya ayo, itu kan mahal sih. Enggak, maksud aku tuh karena kan kamu kan udah bantuin aku ngonten gitu. Oh iya kan, ini kelas kita ngonten. Nih kita udah nyampe, kita mau masuk dulu tapi di dalam gak boleh buka kamera. Iya udah guys, ntar kepegangin apa aja, ntar kita unboxing kok. Dah guys, ini aku pegangin. Itu belanja dikasih Icis dipaksa tadi tuh. Sumpah nih harganya mahal banget. Aduh. Enggak, enggak seberapa. Maksudnya dibanding udah yang kamu kasih ke aku gitu loh. Enggak, kan aku emang nemenin kamu. Justru itu. Tuh dibawain lagi. Enggak, ini tadi biar tuh kelihatan di kamera doang nih, kamu bawa sendiri. Oh, ya udah. Nih, aku pegangin kamera. Iya. Nah, gini maksudnya, guys. Pakai langsung tau Tik. Dari itu tadi aku enggak mau terus dari pantau. Udah enggak apa-apa gitu. Tik, pakai langsung dong. Enggak enak. Ininya buang aja, tinggal aja. Aku enggak mau, dia enggak mau. Kayak caca dah. Gue mau, pokoknya ntar aku mau unboxing gue sendiri. Oh iya, bener. Seru. Aku tuh gimana ya, happy tapi aku kayak ala-ala kayak kamu yang ngomong di mana kameranya di mana. Happy, gak ngerti gitu, kayak langsung diem aja, tadi udah di tempat ya. Kamu takut disuruh ganti ya? Gak nyangka. Ah udah, lebay sih Tika, aneh. Beneran. Kita mau cari inian. Kita mau cari itu, mana sih? Ini orangnya di Dior sama McQueen. Oh iya. Mana itu? Mana sih? Oh itu tanya sama siapa ya? Itu Chanel. Tadi kita hampir ngelawatin Dior loh. Gila, kita malah sering banget kesini tapi masih bisa nyanyi. Karena sama iniannya sama, itu bukan di situ. Di situ bukan sih, bukan ya? Jadi tuh di sini tuh tempatnya brand-brand mahal-mahal ya guys. Kalau kalian tahu Plaza Indonesia nggak? Iya, orang mah kameranya ke depan kalau lagi ngomong. Oh iya. Kita nggak ngerti. Aku tuh deg-deg. Gimana ya? Seneng banget. Alhamdulillah. Lagi nggak ulang tahun tapi dikasih. Soalnya kan kalau kata Bang Ais, kalau kita nggak bisa nyenengin orang, seenggaknya jangan bikin dia sedih. Jadi aku maunya bikin orang seneng gitu. Makasih ya ke Bang Ais, Bang Ais yang ngajarin. Makasih ya Bang Ais ya. Ini mah abis ini nih aku kalau gini nih aku kayak sok diem. Ntar di rumah loncat-loncat. Ini pintu masuk kita bareng siapa. Kita udah ngeliatin ini sering banget. Kayak tadi kita ngeliatin ini. Iya bener. Kenapa sih kita nyasar mulu tapi gak ada ininya. Di situ bukan, itu bukan Dior di situ. Saya kan mau cari tasnya Icis tuh. Dia lagi pengen banget tas warna pink. Oh udah ada, pengen aja. Aduh, udah guys, bye. Assalamualaikum Anggi, supirku yang ganteng. Waalaikumsalam. Mbak Rikisnya cantik dong. Masa enggak dibalas? Aku udah bilang kamu ganteng. Iya, waalaikumsalam. Siapa paling cantik? Iya. Sudah pasti. Jadi gini, mau dapat duit dia, mau dapat duit. Jadi gini ceritanya. Kamu tolong masuk ke ini kemana? Alexander McQueen. Alexander McQueen letaknya persis depan Dior. Ini pintu apa ya, Kak? Selatan. Pintu selatan. Aku taruh barang-barang di sini. Alexander, jadi Alexander McQueen. Ya, depan Dior. Kamu tolong masuk, tolong bawain barang-barang karena kita masih mau belanja-belanja cantik gitu ya. Siap, Mbak. Jangan lupa Mbak Rikis yang cantik. Lantai cantiknya dasar. Jangan lupa. Jangan lupa siap Mbak Rikis yang cantik. Coba diulang. Males banget dia sih. Mbak Rikis yang cantik. Mbak Rikis yang paling cantik sih jagat raya. Oke, nanti minggu depan naik gaji. Dua kali, tiga kali lipat. Amin ya Allah. Ya. Assalamualaikum. Udah gitu, gampang kan bikin orang seneng. Enak ya kerja di Icis, kayaknya aku besok mau ngelamar jadi jangan gitu, ntar abis ini orang pada kirim CV guys, tadi nih, kita udah belanja di Or Dior. Ini punya Acu, ini punya Tika. Habis ini kita mau beli buat Caca, tapi Caca gak tahu. Caca gak tahu nih. Nanti nonton vlognya di aku ya, yang di Caca di aku ya. Kita bagi-bagi konten. Oh ini kita satu kamera berdua? Enggak, kan nanti Anggi ya, Anggi sih ikut. Kapan? Nanti kita jemput ke rumah. Oh iya benar-benar. Nah terus nanti di rumahku yang di aku kita mau kasih tasnya. Pas nanti di Balenciaga mau aku videoin gak? Pas boleh. Kita beli kalau ya? Kalau boleh. Oh iya kalau boleh. Ini aku beli yang cie. Kalian tau gak sih dia so imut banget, so manja banget sih lu. Ih cantik banget. Cantik ini banget. Cantik banget gak gimmick. No debat. Cantik banget. No valid, no debat. Oke, dah cukup kan? Kamu beli dua tau. Dia mah. Kamu mau bawa cowok? Enggak, beli dua, satu lagi beli tuh tadi. Satu pasang. Oh iya, iya itu. Yang itu, nah. Ini cantik guys. Nah sama yang ini, cantik banget. Terima kasih banyak, cantik kan aku beli dua. Dah, bungkus kak. Terima kasih banyak. Keren kan.
pokoknya girls aku habis kayak gini aku pengen berdoa kalau kayak bisa kayak Ricky suatu saat kan. Eh percuma kalau doa tanpa kerja keras, hanya iya, kerja keras. Iya, bener-bener kerja keras ya. Jangan andelin cuma doa doang. Tapi ya kerja nggak boleh. Ngomong biar ini profil lama di kamu. Iya makanya nih kalau kalian nih misalnya ngelihat ada orang belanja siapapun itu, jangan lihat iya enak ya belanja, jangan, tapi lihat ke belakang dia kerjanya gimana ya, sekeras apa ya, kurang tidur. Coba lihat matanya, gitu. Coba lihat matanya, mata kamu, mata pandanya. Ada belek ya? Enggak mata panda. Ada belek. Karena kita nggak tidur beberapa hari ini kita ya, benar-benar hektik banget ya. Kamu berapa hari ini kita hektik, semangat buat sih, konten. Enggak sih dekat-dekat Caca Monica aku selalu ngubungin kamu tuh bisa nggak sih? Iya, dan aku selalu bisa dekat. Aku tuh kayak selalu. Ah, yang kemarin pernah sempat nggak bisa. Aduh gimana? Ya? Sampai aku bilang aku pengen minta tolong takut kamu repot. Iya, tapi itu tuh kalau minta tolong tuh baik-baik banget. Kayak bisa nggak tik tolong? Oh nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Iya, akhirnya aku pergi sama siapa-coba. Siapa? Sendokir. Oh sendirian. Sendiri. Tapi benar-benar yang jalan. Dan di situ aku enak, aduh berkawannya, biasanya aku pasti nemenin tapi karena bermasalah dengan kebaya nggak bisa. Iya apalagi nih gini bungkus lari aja. Jadi kita ceritanya juga beli ituan apa anuan, beli apa lagi nih, kado. Oh iya buat kado lagi ya. Eh hari ini tuh aku pengen beli kado untuk berapa orang ya, tiga siapa? Iya lah. Oh iya. Ini tiga orang hari ini kita beli kado. Itu mereka ulang tahun tuh? Enggak. Oh pengen aja kasih sesuatu ya. Eh empat sama kamu? Oh iya empat. Lima sama aku. Kamu lupa ini hari apa? Hari ibu. Beli buat ibu juga berarti buat enam orang. Buat enam orang banyak. Betul. Ya bu. Buat ibu apa ya? Tas? Oh iya tas lagi kan? Iya tas. Ini jika belum matanya lah. Oh iya mau lepas di mana aja tuh yang nggak dalamnya. Cepat aja nggak? Enggak jangan. Ya udah. Ntar pucet. Buat ibu belinya tas apa? Eh tapi kalau ibu tuh dia harus diajak tau kalau iya ibu karena ibu, karena kan kalau selera orang tua tuh beda sih. Yaudah deh beda karena kita milih ini bagus tapi pas ke ibu ih nggak mau dia pasti kayak gitu kan. Tapi yang namanya mama tau nggak pengennya apa? Apa mentahannya doang? Oh, iya sih itu yang lebih iya benar itu yang lebih iya, kan? Ini lah buat ibu mentahannya aja ya kali ini ya. Aku suruh transfer karirnya deh. Asik banget, alhamdulillah punya anak yang soleh baik terus nggak pelit, rezekinya pasti ngalir terus karena kalau misalnya kita baik sama orang tua, rezeki kita tuh emang buat orang tua, itu akan berbalik berkali-kali lipat guys. Oke sekarang kita mau cari kado ya Caca dulu, see you. Nah dari sekian lama dari tadi Icis gak serak gitu kan sama warna pink-pink yang ada di Dior dan lain-lain, terus dia bilang di nih pinknya, ini dia bilang warnanya ungu padahal ini pink guys, bukan ungu. Jadi beli yang ini katanya. Nah diantara, tadinya tuh mau beli, ada yang kesukaan Caca, waktu itu dia ke Turki. Terus dia nitip tas ke aku gitu. Tapi lagi gak ada stoknya. Itu siapa sih yang ngepost? Oh kamu, aku di ETB. Astaga. Gara-gara aku tonton vlog part 2 nikahan. Iya, itu sedih banget, gak ngerti. Bisa-bisanya ada orang aku nangis itu, aduh, gak ngerti. Tuh, ini kado Caca, lagi mau dibungkus. Yeah.